boleh mengharapkan pendekatan lama dengan hanya memfokuskan soal penerangan takarub saja contohnya, kerana maklumat yang diperlukan oleh rakyat ini mestilah pantas dan memanfaatkan segala wahana digital, termasuk dalam konteks hari ini TikTok. Dan saya menjangkakan 3 tahun atau 4 tahun lagi dalam menghadapi pilihan raya, TikTok pun sudah tidak relevan. Yang terbaru di Pakistan, semua menggunakan aplikasi AI. Kita boleh lihat kesannya begitu besar dalam keputusan pilihan raya di Pakistan. Begitu juga di Indonesia. Sebab itu kadang-kadang kita ni UMNO agak ketinggalan. Dulu kita bercakap soal Facebook. Bila kita baru saja nak menguasai Facebook, orang dah bercakap soal Instagram. Bila kita nak pergi Instagram, dah punya TikTok. Dan sekarang ni, kita baru nak bertanti soal TikTok, tak mustahil. 3-4 tahun lagi, AI. You are all the last bastion, apa, benteng utama yang harus terus mempertahankan parti tercinta UMNO ini.